Ada. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hatehillol Adonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Ustaz K. Ya, siap. Ada beberapa pernyataan dari para debaters yang ini dari mereka gitu loh. Merekanya siapa? Debaters. Debatersnya saudara kita Muslim dan Kristen juga? Ya, Muslim. Oh, yang Muslim. Yang Muslim bilang bahwa Bible itu sudah enggak asli. Ya. Sudah enggak asli. Sering itu, kemudian sering. Iya. Nah, dijawab oleh para pendeta. Iya. Loh, kalau memang Bible enggak asli, ya, kamu tunjukkan dong mana betul aslinya. Betul. Saya dukung pendeta itu ngomong gitu. Terus? Iya, dukunglah. Ya. Kitab sucinya dibilang palsu. Mereka sendiri orang Kristen gak pernah bilang Bible-ku palsu. Gak pernah. Gak pernah. Tidak ada Bible itu palsu, tidak ada. Kalau ada palsu, ya sama kayak celana jeans misalnya. Tah. Ada celana jeans yang asli, yang original, yang genuine. Lalu ada yang KW. Ya kan? KW 1. Apa ini nih? Apa namanya? Keramik. KW 1, KW 2, KW 3. Orang Kristen nggak pernah bilang Bible itu palsu. Kenapa? Karena mereka pasti dengan sangat pasti mereka tuh tahu bahwa tidak pernah ada genuinenya. Yang aslinya mereka tahu Bible nih track gitu ya. Mereka percayai aja itu aslinya. Karena apa? Karena mereka tahu dan mereka tahu dengan yakin tidak ada aslinya itu. Bible itu tidak pernah ada aslinya. Tidak ada istilah Bible palsu, Bible asli. Sekali lagi, tidak ada istilah Bible palsu, Bible asli. Tidak ada. Tidak ada. Orang Bible. Islam yang salah. Ya, debaters Islam yang salah. Bible itu palsu, sudah dipalsukan. Statement itu salah. Dan saudara kita Kristen mengambil itu sebagai apa keuntungan. Advantage. Statement, ini statementnya aja udah salah. Ya saya ambil, balikin. Ya enak dia ngebalikin. Kalau kau bilang Bible-ku ini palsu, mana aslinya? Kelabakan sendiri orang Islam. Maka itu kalau gak tahu jangan sok tahu. Kalau gak tahu jangan sok tahu. Kainama aja diserang terus. Dia tidak pernah bisa baca Hebrew. Dia gak pernah sekolah, dia bukan pendeta. Muslim tuh. Dan ada mualaf-mualaf di Betres juga yang menyerang saya. Gitu, karena apa? Karena sebetulnya apa ya? Hasanah mu'alaf ini dijadikan ajang untuk mendapatkan apa? Kemasyuran, apa itu? Apa? Selebritas, popularitas. Enggak, Islam itu bukan untuk popularitas, bukan untuk cari, enggak. Nikmatin aja Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadiah terbesar, the greatest gift of all. Pemberian yang terindah lebih dari segalanya, udah nikmatin aja. Biblos, ya, Biblos. Bible itu tidak pernah ada palsunya. Bible itu tidak bisa dibilang palsu karena Bible adalah Bible. Bible adalah Bible. Bible berbeda dengan Injil. Bible bukan Injil. Injil bukan Bible. Saya terangin. Injil euangelion. Perhatikan baik-baik. Injil euangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil euangelion. Bahasa Yunani koine. Bahasa Arabnya Injil. Udah ya? Ya, pegang tuh. Pegang ya. Kabar baik yang diturunkan Allah sebagai kitab suci kepada Isa ibnu Maryam. Pegang.
Bukan Babel yang diturunkan kepada Isa. Babel itu asal katanya dari bahasa Yunani koine. Biblos. Biblos. Biblos itu artinya note. Bahasa Inggrisnya. Note. N-O-T-E. Note. Catatan. Karena Biblos itu adalah terdiri dari banyak catatan, maka bahasa Inggrisnya adalah a group of notes. As notes. Jamak. Notes. Bukan note aja, tapi pakai S. Notes. Jadi arti bahasa Indonesia sebetulnya kumpulan catatan. Catatan tentang apa? Tentang Injil. Ini orang banyak yang gak tahu gitu loh. Bible itu, aduh saya ingin agar semua orang yang, udahlah, gak usah bilang-bilang palsu lah. Nanti dibalikin bingung. Biblos artinya notes, a group of notes. Kumpulan catatan. Apa yang dicatat di situ? Injil. Catatan tentang Injil. Perjalanan orang-orang yang bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Nabi Isa, gak pernah jadi murid, gak pernah bertemu Yesus, gak pernah makan dan tidur berjalan bersama Yesus, mencari, bikin riset, apa itu Evangelion. Jadi sama kayak anak-anak mahasiswa, mau bikin skripsi, bikin tesis, dia datang ke satu area. Dia batasi area, kan kalau bikin skripsi gitu. Ada batasan area sebagai sumber informasi permasalahan. Nah nanti dari kumpulan itu pertanyaan, wawancara, ada timbul hipotesa. Ya, dari hipotesa ini nanti jadi konklusi. Konklusi satu, konklusi dua, konklusi tiga. Nanti akhirnya jadi konklusi utuh yang disebut Bible. Beda, jangan pernah bilang Bible itu palsu-palsu. Ya memang Bible itu bukan Injil. Bible itu ada selepas tahun 660 Masehi. Kesini. Bukan sebelumnya. Setelah Konsili Trente. Gini ya, kalau mau bilang aku mualaf mantan pendeta, aku suka kesel kalau ngomong gini ya, naik darah ya, tensi mulai naik. 140/70, ini mulai naik. Banyak orang bilang kayak nama itu bukan mantan pendeta, tapi gua gak pusing. Mantan pendeta kayak apa, gua gak pusing. Maksudnya gini, ini natural aja ya, natural. Jadi bilang, akulah yang benar mantan pendeta. Come on, kalau engkau mantan pendeta mualaf, engkau gak akan ngomong Bible itu palsu. Karena Bible bukan Injil. Bible ya Bible. Bible ya Bible. Ditulis oleh manusia. Ustadz maaf, Ustadz bisa internet? Bisa. Klik langsung, ini natural aja. Klik langsung. Kitab, gak usah pakai kitab. Lukas spasi 1. Udah gak usah pakai ayat. Lukas spasi 1. Sudah. Klik. Nanti ada sabda. Setelah Lukas spasi 1. Klik. Nanti ada pilihan webnya tuh. Alkitab sabda ada. Ada. Klik itu. Sudah. Ini gak dosa. Baca Bible gak dosa. Baca yang keras Ustadz. Baca yang keras Ustadz. Nanti saya dibilang bohong soalnya. Baca yang keras. Ayat 1. Agak keras Ustaz. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Stop dulu. Itu ada koma ya. Theophilus yang mulia. Ini kitab suci Ustaz Ipung. Ya, dan para ustazku. Ini kitab suci. Tapi pembukaannya bukan bismi Allah. Pembukaannya apa? Theophilus yang mulia. Siapakah Theophilus ini? Bukan murid Yesus dan bukan Yesus. Enggak ada hubungannya sama Yesus. Dia kaisar. Penulis kitab Biblos ini, Bible ini, menulis sesuatu untuk Theo. Itu sebabnya, mungkin ini penalaran saya aja. Kalau salah saya minta maaf. Theo itu dalam bahasa Yunani, Theos artinya Tuhan. Namanya dia siapa itu? Tadi, Theophilus. Ada sekolah tinggi, Theo. Teologi. Yeah. Theo.
Tuhan itu buat orang-orang Romawi saat itu juga dipakaikan emblem ini sebagai nama depan dari orang yang dianggap keturunan Dewa Matahari yang menjadi kaisar. Theodorus, Theophilus. Ada banyak Theo. Karena Theo artinya Tuhan. Nah, apakah ini Injil? Ini membuktikan. Biarlah Bible itu ngomong. Kita harus fair. Hai Bible, kita bertanya sama Bible. Apakah engkau Injil atau catatan tentang Injil? Bible menjawab, Theophilus yang mulia, terus yang keras Ustaz. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kekristenan yang dianggap kekristenan itu bukan kekristenan. Gini, peristiwa yang terjadi di kerajaan Roma adalah orang pengikut Nabi Isa alaihissalam telah mulai mendapatkan pengikut dari warga Roma asli. Yang menjadi peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa orang-orang penganut monoteistik yang sudah menjadi terasa sebagai pengganggu bagi orang Roma yang politeistik. Benar ya? Monoteisme, politeisme. Terusin, Ustaz. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Iya. Mereka melayani firman. Artinya apa? Mengabarkan monoteisme. Yang gak suka siapa? Politeisme. Gampang aja itu mah. Terus, Ustaz. Karena itu, setelah aku menyelidiki Nah, ini perhatikan, saya senang nih. Karena itu, setelah aku. Ini penulisnya ini, bukan Yesus. Jadi inilah bedanya Biblos, Bible, dengan Injil. Aku, kata dia. Setelah aku apa? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Aku menyelidiki. Bible itu hasil penyelidikan, investigating. Jadi orang Islam suka salah, so tahu. Ya kejebak sendiri. Ngomong, Bible itu palsu, Bible dipalsukan, lu kejebak sendiri. Esensi Bible, aduh episode natural ini mahal sekali. Aduh, saya gak mau kasih, sebetulnya ini mahal bos. Mahal gak? Mahal sekali. Mahal. Setelah aku menyelidiki, terus? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Teratur bagimu. Aku membukukannya. Itu bukan firman Tuhan. Aku menulis, mengumpulkan data, mengambil hipotesa, lalu mengambil menjadi satu konklusi, dan aku menuliskannya dengan rapih bagimu. Ini kitab suci atau tesis? Tesis. Ayolah saudaraku terutama para debaters yang aku sangat sayangi, aku hormati, aku muliakan. Kalau kau tidak tahu, jangan sok tahu. Dan kalau kau tidak tahu dan kau sok tahu, kau pakai itu menjadi satu senjata yang kau pikir bisa serang saudaramu Kristen dan Katolik. Jangan gitu karena engkau salah. Jangan bilang dirimu adalah Kristolog karena seorang Kristolog yang pasti adalah dia harus pernah merasakan jadi Kristen. Seorang Kristolog, alangkah baiknya dia pernah merasakan jadi Kristen. Karena kalau seorang Kristolog gak pernah jadi Kristen, dia gak dapet soul-nya, ngerti gak sih? Apa? Dia kalau ngomong tuh kurang, boom. Kenapa? Karena dia gak pernah ada di sana. Dia gak pernah merasakan minum anggur perjamuan. Dia gak pernah merasakan roti perjamuan itu. Inilah darah dan dagingku. Dia gak pernah rasa. Dia gak pernah rasa bangun pagi-pagi setiap di bulan April untuk menyiapkan Paskah. Dan orang itu, Kristolog itu, yang belum pernah jadi Kristen atau Katolik, dia belum pernah merasakan dosanya ditanggungkan kepada seorang yang tidak bersalah namanya Jesus Christ di atas kayu salib. Kau tidak tahu Biblos, bukan cuma cukup untuk belajar gitu ya. Ketika orang belajar tentang Kristologi,
Dia belum pernah mengimani Bible, makanya itu agak kurang ini. Bible beda sama Injil. Asik. Oke. Natural aja. Natural ya, terakhir ya. Natural. Sebelum kita berangkat. Natural. Ini lanjutnya sebelum kita berangkat. Ada yang satu pertanyaan yang kedua. yang akhirnya jadi bumerang. Ustaz. Buat siapa? Buat di Better Sis Muslim. Setelah ada pernyataan ini bahwa Biblos bukanlah Injil. Memang iya. Tapi Biblos adalah catatan, kumpulan catatan tentang Injil. Pertanyaannya iya. Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya mana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Kan mereka kan tadi kita baca, ya kan? Aku menyelidikinya. Dan aku mengambil kesimpulan, lalu aku membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti dia sudah menyelidiki. Lembaga gereja mula-mula, para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu, yang menyelidiki itu bukan orang Islam. Kita baca tadi, setelah aku menyelidikinya, berarti ada dong yang diselidiki, logik. Orang menyelidiki Injil. Kumpulan catatan tentang Injil disebut Biblos, Bible. Berarti pada saat dibikin ini, ininya ada dong Injilnya? Ada. Nah, mereka yang harus ditanya, bukan orang Islam. Itu jawabannya. Kan yang menyelidiki itu siapa? Ya itu tadi kita baca. Mereka menyelidiki, ya kan? Yang diselidiki ada nggak? Ada. Kita ini orang Muslim hanya menyampaikan engkau telah menyelidikinya. Kumpulan catatan tentang Injil, dia tetap nanya, ya udah mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki, berarti kau yang tahu tempatnya di mana, kemana yang asli kau tempatkan, sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Baik, terima kasih. Sama-sama. Natural. Oh, sangat natural hari ini ya. Salam dulu. Dari salam. Salam satu hobi. Buat semua saudara di Morowali. Salam satu hobi. Viral di seluruh Indonesia. Salam satu hobi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.